Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya tentang tugas gambar rencana garis adalah penggambaran batok plan atau shear plan. Batok plan atau shear plan merupakan sebuah bentuk gambar irisan badan kapal yang dipotong secara memanjang berdasarkan batok line atau BL. Berikut ini merupakan contoh gambar batok plan atau shear plan. Di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana cara menggambar batok plan atau shear plan. Langkah awal yang perlu Anda persiapkan untuk menggambar batok plan atau shear plan ini ialah mempersiapkan gambar body plan, kemudian mempersiapkan gambar tampak samping kapal, di mana pada gambar ini telah dilengkapi dengan station dan bentuk haluan, kemudian bentuk buritan. Lalu pada gambar ini Anda teruskan garis station hingga menyentuh garis H. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian buatkan garis bantu seperti ini di bagian haluan dan bagian buritan. Fungsi garis bantu ini adalah agar mudah menempatkan gambar body plan di sisi bagian haluan dan sisi bagian buritan. Kemudian, copy gambar body plan ini, bagian sisi kanan ditempatkan di haluan, bagian sisi kiri ditempatkan di buritan. Saya contohkan seperti ini. Kemudian sisi bagian kiri saya hilangkan. Seperti ini. Kemudian copy gambar body plan, pindahkan ke sisi belakang buritan. Contohnya seperti ini. Kemudian sisi sebelah kanan kita hilangkan.
Untuk proyeksi gambar half split plane ini, acuan kita adalah garis batok line. Setiap station yang berpotongan dengan garis batok line, maka titik potongnya akan kita buat garis mendatar menuju ke stationnya. Contoh seperti di BL1, kemudian titik potongnya berada di sini dengan station 19. Lalu kita tarik garis mendatar, contohnya seperti ini. Berhentinya ke station 19. Kemudian potong garis BL1 yang berikutnya adalah station 18. Maka pada titik potong antara BL1 dan station 18 ini, kita tarik garis mendatar menuju stationnya. Contoh seperti ini. Lalu kita gambarkan garis lengkung batok line menghubungkan titik-titik tiap stationnya. Saya contohkan seperti ini. Kemudian garis bantu mendatar tadi bisa kita hilangkan. Kemudian saya contohkan lagi pada BL2. Setiap titik potong antara BL2 dan station, kita tarik garis mendatar menuju station. Contoh seperti ini, station 18. Maka garis ini berhenti di station 18. Kemudian station yang memotong BL2 adalah station 17. Jadi titik potongnya kita tarik garis mendatar menuju ke station 17. Seperti ini. Lalu kita gambarkan garis lengkung batok line-nya. Contoh seperti ini. Kemudian garis bantu mendatar bisa kita hilangkan. Lalu untuk BL-BL selanjutnya bisa Anda lakukan dengan cara yang sama. Kemudian kita contohkan penggambaran batok plane yang di bagian buritan. Caranya sama. Setiap station yang memotong garis BL akan kita tarik garis mendatar menuju ke stationnya. Saya contohkan pada station 1 yang memotong BL. Seperti ini, kita tarik garis mendatar menuju ke station 1. Kemudian station AP kita tarik ke station AP. Lalu station 2 kita tarik garis mendatar menuju ke station 2. Selanjutnya station 3.
Setelah itu, gambarkan garis lengkung batok plannya. Contoh seperti ini. Lalu garis bantu mendatar bisa kita hilangkan. Dengan cara yang sama, bisa Anda gambarkan pada BL-BL selanjutnya. Sehingga gambar akhir dari penggambaran batok plan atau sear plan seperti ini. Selanjutnya, Anda bisa melengkapi gambar tampak samping ini dengan menggambarkan garis air dengan jarak 1 meter tiap-tiap garis air sampai tinggi syarat. Saya contohkan seperti ini. Demikian pembahasan tentang pembuatan batok plan atau sear plan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.